Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman terus berjuang jadi Iconic Man. Bodo amat harus jadi Iconic Man ya, gak mau tahu. Oke guys, jadi video kali ini teman-teman ya, kita bakal bahas info penting teman-teman dari Konami. Jangan lupa like dulu, subscribe dulu, follow Instagram gue @riantaka. Dan teman-teman coba dong komentar di bawah ya, kalian gimana box draw-nya? Kalian ngeroll apa enggak gitu? Dan gue mau tahu koin kalian sisa berapa ya, karena berkaitan dengan informasi penting yang gue kasih tahu hari ini teman-teman. Coba gue mau tahu, ini bukan giveaway karena hari ini kita giveaway di video sebelumnya ya. Gue sebelumnya udah upload video ya kan. Nah di situ ada giveaway yang akan di random besok hari Selasa. Pokoknya gue giveaway hari ini, besoknya di random, giveaway lagi, besoknya random lagi, gitu terus teman-teman ya. Dan untuk pemenang giveaway hari Minggu udah gue random pemenangnya di video yang pertama di hari ini. Jadi hari ini gue upload 3 video kayaknya teman-teman ya, sama video ini jadi 3 video hari ini kita upload ya. Oke. Nah gue pengen tahu, coba komentar di bawah, koin kalian setelah ngeroll di Iconic CR sisa berapa nih guys? Ngeroll di Iconic Madrid gitu kan. Apalagi nanti hari Kamis ada Iconic AC Milan. Aduh. Nih guys, gue udah bikin sold out box draw-nya. Kalian bisa baca tuh, habis ya. Beuh, sampai nol ya. Karena permintaan teman-teman semua, bang bikin sold out box draw ya. Ini gue bikin habisnya. Oh ya, di video yang kedua itu ada giveaway. Kalian kalau belum ikutan giveaway-nya, karena akunya lumayan mantap teman-teman, akunya bagus ya, kalian nonton video kedua hari ini yang kita bikin box draw-nya sold out sampai kosong, bener kosong ya. Oke, jangan lupa ditonton karena ada giveaway di video itu ya. Nah, sekarang kita bakalan bahas informasi cukup penting teman-teman ya. Kita kesini dulu ya. Sekali lagi kalian komentar coba di bawah, sisa koin lo setelah Iconic Madrid sisa berapa sekarang? Gue mau tahu gitu. Apa kalian sukses gitu? Bang, sisa koin gue udah 300. Mana gue kagak dapet Iconic CR-nya bang? Mana gue kagak apa Iconic CR yang gak dapet? Aduh, bang, koin gue sisa 0 gara-gara Iconic Madrid. Udah gitu gue gak dapet lagi CR. Gue pengen tahu keluh kesah teman-teman ya di Iconic Madrid. Coba komentar. Bang, gue apes banget bang. Bang, gue oke banget bang, 100 koin udah dapet CR. Oke, di sini ada informasi teman-teman ya. Oke, kita bahas dulu lah ya yang ini dulu. April dan Mei campaign rekrut pemain agent box draw legend gitu ya, dengan menghabiskan box draw-nya. Udah intinya tuh harus dihabisin box draw-nya. Kalau kalian mau dapat 10 legend ya, 8 legend black ball, 2 legend gold ball, si Salah sama si Salah sama siapa? Legend gold ball-nya Salah sama si kok gua lupa teman-teman. Salah si sama si Danielson legend gold ball-nya. Oke. Okay. Nah, di sini ada kampanye kan ya, April dan Mei kampanye ya. Kemungkinan besar itu 2 minggu, teman-teman. Jadi, kalian bisa lihat ya, hari ini kita dapat Gold Ball Plus, besok hari Selasa dapat Gold Ball Plus, hari ketiganya tiket legend 100% isinya Black Ball Legend. Gratis langsung tanpa main, tanpa ngapa-ngapain, lu login, cek inbox ada hadiah gratis tiket legend. Hari ketiga sama hari ketujuh, hari ketiga sama hari keenam, jadi 2 tiket legend gratis. Minggu depan kemungkinan ada lagi, teman-teman ya. Kemudian dapatkan agent box draw sebagai hadiah ajang tour. Jadi kalau lu misalnya setiap kemenangan laga invitasi yang kamu raih pada ajang tour yang diselenggarakan pada periode di bawah, ini akan memberikan hadiah agent box draw legend worldwide ya. Jadi lu menangin gitu ya di hadiah ajang tour ini. Nah, lu bakalan dapat gratis di box draw gitu, ngeroll box draw. Oke. Okay? Nah, kemudian ada superstar challenge, kalian udah tahu ya. Kalian kalau menang dapat tiket legend gratis superstar challenge tuh ya. Superstar challenge lu menang, lu dapat tiket legend gratis 100% isinya Black Ball Legend semua. Semoga aja lu nggak dapat kembar ya. Oke. Okay? Nah, kemudian dapatkan agent box draw sebagai hadiah match day. Kemudian banyak banget ya guys, ini special legend banget. Nah, yang di sini gua mau bahas teman-teman. Aduh, koin kita harus diirit-irit. Kenapa? Nih gua kasih tahu teman-teman. Tanggal 20 berapa berarti guys ya? Hari Kamis tuh 20 berapa sih? Pokoknya hari Kamis besok nih ya. Itu ada Iconic Moment Milan isinya Richard Van Basten sama Gullit. Itu gue pengen teman-teman. Van Bastennya gue pengen guys, beneran. Kemudian minggu depannya lagi guys ya, putaran duanya guys. Putaran duanya itu ada Iconic, tanggal 29 yang Iconic Moment Milan tanggal 29. Kemudian Iconic Moment MU tanggal 6 Mei-nya. Ada isinya Cole, Forlan, dan York. Itu Iconic Moment gue juga pengen teman-teman. Apalagi Forlan-nya. Gue pengen Forlan MU guys, bener guys ya. Jadi buat teman-teman semua, koinnya diirit-irit ya, koin diirit-irit nih, kita rebutan nih guys ya. Rebutan nih guys ya. Hari Kamis rebutan Milan, hari Kamis rebutan MU, hari Kamis minggu depannya lagi rebutan Iconic MU. Ya siapa yang beruntung gitu dapat guys ya. Jadi
berdoa aja gitu guys ya. Misalnya kalian bekas ngerol iconic moment Madrid, gue nggak peduli, gue nggak ngomongin Sultan guys ya, yang kalau misalnya tiap hari Kamis top up koin berapa lah gitu, 12.000 koin, 1.000.000 gitu ya harganya tiap hari Kamis kan ada gitu, Sultan-Sultan kayak gitu, gue nggak bicara gitu. Gue bicara yang ngumpulin koin atau enggak yang top up cuma sedikit, maksudnya kalau ada event-event besar doang gitu top up sedikit-sedikit gitu ya. Gue ngomongin yang kayak gitu guys ya. Lebih baik kalau misalnya koin kalian udah sisa mepet gitu ya. Saran gue nggak usah terlalu maksa iconic CR Madrid teman-teman. Takutnya malah beneran abis gitu. Kalian bisa pakai buat club selection atau yang lain ya teman-teman ya. Jadi kita hari Kamis ini, hari Kamis besok rebutan iconic moment Milan. Hari Kamis minggu depannya lagi rebutan iconic moment MU ya. Jadi iconic moment MU sekali lagi Cole, Forlan dan juga York ya. Ya dan minggu ini adalah minggu spesial legend teman-teman. Jadi buat teman-teman semua ya yang pengen ngumpulin legend ya udah di minggu ini guys ya. Lu mainin Superstar Challenge dapat tiket legend gratis. Terus hari Rabu besok kita dapat tiket legend gratis, hari Sabtu juga dapat tiket legend gratis di inbox ya. Aduh banyak banget legend dibuang-buang guys, beneran udah enggak ada harga diri guys ya. Zaman dulu legend 1 Beckham dong dihargain 100.000 guys. Legend pertama itu kan Beckham dihargain 100.000 teman-teman Beckham guys ya. Lu bikin akun baru dapat 250 koin. Lu dapat Beckham tuh akun baru Black Ball cuma satu. Udah dihargain 100.000 laku. Zaman dulu ya. Sekarang gara-gara ada iconic moment teman-teman jadi ya legend ya jadi seperti Konami kasih-kasih gitu tidak berat gitu Konami. Ah ini buat lu tiket legend gratis bla 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 gitu dong. Sedih kan? Aduh, legend seperti ini guys ya. Seperti dibuang-buang sekarang teman-teman. Iconic moment ya kita tahu sendiri iconic moment kalau misalnya kalian dapetin iconic moment misalnya akun kalian iconic moment banyak gitu ya. Ya wajar lah kalau misalnya bang kok ini orang jual iconic moment sampai jutaan, 5 juta, 2 juta, 3 juta, 1.000.000 lebih. Kenapa sih bang? Iconic moment mahal. Gua kasih tahu ya. Ini sambil ngerol aja di Madrid nih. Gua kasih tahu nih, iconic moment lu buat dapetin satu iconic moment aja lu butuh top up berulang-ulang teman-teman. Misal lu top up 1000 koin, 150.000 rupiah tuh ya buat 1000 koin nih, belum tentu 1000 koin dapat iconic moment, ya kan? Terus lu top up lagi nih, jadi 2000 koin tuh, lah kalian udah top up 2000 koin baru dapat iconic moment atuh, begitu guys, ya kan oke-okean iconic moment. Ada orang yang top up sampai 12.000 terus nggak dapat iconic moment CR, dia dapat iconic moment malah dapat iconic momentnya iconic moment kembar gitu, CR nggak dapat gitu kan, makanya oke-okean aja gitu. Lu bisa dapetin iconic moment gratisan dari koin cuma 100 bisa kalau lu hoki. Kalau lu apes lu bisa dapet iconic moment yang apa? Lu bisa enggak dapet iconic moment meskipun lu udah top up beribu-ribu koin gitu. Jadi intinya ya, kalau lu pengen dapetin iconic moment berdoalah gitu teman-teman ya. Enggak usah terlalu berharap, "Ah, gua udah top up di 5.000 koin, masa gua enggak dapet misalnya masa gua enggak dapet iconic moment CR Madrid?" Bisa aja enggak dapet. Ya 5.000 koin bisa aja lu enggak dapat. Bisa aja lu 5.000 koin malah dapatnya iconic momennya kembar gitu. Lu bisa dapat 5 iconic momen dari 5.000 koin tapi kembar, misalnya kembar 3, kembar 2, malah iconic CR-nya enggak dapat gitu kan. Jadi semua itu karena kehokian saja teman-teman ya. Intinya Kamis besok ada AC Milan. Aduh, koin kita ya guys. Sisa ada 6.000 tuh koin tuh guys ya. Ya mungkin yang koin 6.000 ini buat ngeroll di iconic moment Milan. Kemudian kita juga minggu depan ngeroll di iconic moment MU. Makin banyak koin-koin yang kebuang teman-teman. Gue juga harus karena gue punya akun timbunan yang koinnya banyak juga agak banyak. Tapi ragu gitu guys ya. Gue kalau ngeroll pakai 1000 koin tuh agak ragu guys. Sering gue 1000 koin gak dapet iconic. Sering gue 2000 koin gak dapet iconic. Malah gue giliran guys. Gue bikin konten pakai akun yang koinnya cuma 300-200 malah dapet guys iconic. Aduh makanya gue bingung teman-teman. Jadi coba kalian komentar di bawah lah ya, kalian dapat siapa di box draw kali ini, kalian gak ngeroll, dan kalian coba koin kalian sekarang di akun berapa gitu ya. Gimana misi kalian mendapatkan iconic Cristiano Ronaldo, apa berhasil atau enggak, coba komentar di bawah. Itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Janji gue untuk bikin legend sold outnya udah kelar ya, jadi semuanya udah kita beli di tiket legend box draw. Itu aja guys, thanks for watching, see you next time, bye-bye.